olah nafas water breathing istilahnya dari Lukas Rockwood apa itu water breathing tarik buang jumlahnya sama kalau whiskey breathing buangnya lebih panjang nah water breathing ini ada yang cepat Kayak misalnya cuma tarik dua detik, buang dua detik. Itu namanya kalau istilahnya mas gunggung dari olah nafas itu itu nafas cepat. ya Sebabkan satu, satu detik, tarik, buang, tarik, buang. Itu satu-satu. ya tarik, buang, tarik, buang. Ini dua-dua, lalu tiga-tiga, empat-empat, lima-lima. Sampai lima-belas, lima-belas. Ya. Selama itu water breathing, tarik, buang sama, itu aman. ya Dalam arti aman itu apa? Karena itu adalah coherent. Itu namanya olah nafas, kalau dokter Stan Eckberg, itu nama memberikan nama, itu itu olah nafas jenis yang coherent. Jenis yang tenang, yang stabil, dan sama ya kalau lokas rockwood namanya water breathing untuk tarik buang sama dikasih nama water breathing supaya ingat minum air itu kan sehari 8 gelas jadi water breathing anda sehari boleh 8 kali olah nafas ini boleh 8 kali bahkan 15 kali kalau punya waktu ya nggak masalah minum air kan setengah gelas setengah gelas 15 kali nggak masalah jadi water breathing 10 menit 15 kali 20 kali sehari nggak masalah ya kan tapi kalau minumnya 5 liter 5 liter <laughs> belenger. <laughs> ya dari olah nafas water breathing itu kalau untuk terapi kesehatan ya 30 menit, 30 menit, 30 menit. Kalau misalnya bahkan untuk tenangan aja ya 5 menit sudah udah udah berdampak ya tergantung seberapa kita biasa berlatih, tutup mata, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan ya. Kalau water breathing tutup mata, yang buka mata itu hanya Wim Hof ya. Wim Hof pun kalau tutup mata dia akan lebih fokus ya nanti bisa dilihat misalnya saturasi lebih cepat 100 ya karena kita nggak mikir yang lain-lain karena mikir yang lain-lain itu kadang juga mempengaruhi kinerja jantung dan paru-paru ya maka tutup mata gitu ya boleh tapi kalau tutup mata tidur ngantuk buka mata nggak apa-apa tapi kalau menyanyi water breathing ini tutup mata water breathing tarik hidung buang hidung mulutnya untuk tersenyum ya kalau jengka kapacin menekankan banget tuh mulut tersenyum ya bukan hanya ya semua olah nafas pelan menekankan mulut tersenyum tarik hidung buang hidung nah water breathing nafas pelan itu menstimulasi para simpatetik tone sehingga kita akan kalau orang hidupnya para simpatetik tone-nya tinggi nanti tidurnya pulas atau deep sleep tidurnya pulas deep sleep terjadi regenerasi sel orang tidur badannya selonjor matanya merem tapi nggak deep sleep karena masih simpatik tone bangun tidur gulanya lebih tinggi daripada sebelum tidur bahkan badannya pegel semuanya kenapa pegel nggak terjadi regenerasi sel kesembuhan holistik kesembuhan yang tidak obat gitu ya ya kalau masih minum obat ya nggak apa, -apa ya kemo juga boleh, operasi juga boleh, yang ginjal cuci darah juga boleh, sampai nanti dengan olah nafas, tidurnya pules, ya ada orang yang cuci darah seminggu dua kali kalau begitu rajin olah nafas, weh, dokternya malah bingung jarang orang ginjal itu membaik itu. Ya sekarang seminggu sekali, jadi jangan stop total langsung gitu ya. Nah, kecuali kalau kayak Gavrila, lah, Satu 4B, metafase ke paru-paru, dia berani stop total, nggak kemo nggak radiasi. Kenapa? Ya sehari dia empat lima jam olah nafas dan menghadirkan instruktur datang ke rumahnya untuk dibimbing langsung. Jadi kalau mau effort ya tanpa obat ya usahanya harus keras kalau nggak punya duit untuk menghadirkan instruktur ya anda lihat YouTube saya sehari belajar teorinya 1 jam prakteknya tiga empat jam ya sama sebenarnya instruktur itu kan sekarang bisa dihadirkan secara langsung atau dihadirkan secara virtual anda dengerin pelajarannya modul demi modul dilakukan kalau saya yakin ya sembuhlah gitu ya karena orang lain sembuh masuk kita nggak nah dalam rangka kesembuhan maka hanya hal yang harus diperbaiki ya pola makan, pola tidur, metabolisme, metabolisme anti uh, untuk uh, naikin interleukin, naikin hemoglobin dan sebagainya Wim Hof. Tapi untuk keseimbangan hormonal itu yang paling kuat ya. Itu adalah jenis water breathing dan whiskey breathing. Itu keseimbangan hormonal. Tapi bukan hanya kesimbangan hormonal adalah ketenangan batin. Maka dalam olah nafas water breathing ini jidat nggak boleh berkerut, ya nggak boleh stres, nggak boleh terlalu stres mikirin tarik nafas buangnya berapa, gitu ya. Ya boleh kalau mati menghitung, tapi jangan stres. Kalau stres nanti malah badannya kaku. Ya. Kalau stres nafasnya susah. Kalau stres nafas nggak bisa panjang. Jadi rileks, senyum, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Itu parasimpatik tun tubuh kita akan naik nanti tidur bukannya malam ya siang mau tidur sebentar aja duduk tidur tarik tarik dua detik buang empat atau tarik empat buang delapan namanya whiskey breathing buangnya dua kali dengan cepat tidur dua tiga menit udah tidur kapan saja di mana saja mau tidur jam 9, mau tidur jam 12 siang mau tidur sebelum makan mau tidur sesudah makan kita bisa tidur kapan saja kalau memang dibutuhkan atau nggak ada nggak ada ngerjain apa apa atau di pesawat atau di mobil di kereta kita mau tidur dulu tidur aja kapan saja baru bangun tidur makan minum kopi lalu tidur lagi bisa kenapa tubuh kita parasimpatiknya tinggi regenerasi selnya bagus waktu tidur regenerasi sel khususnya waktu tidur malam ya kalau tidur siang ya kita istirahat aja nah untuk itulah olah nafas ini makin pelan makin tenang makin bagus nah kemarin kita praktek yang progresif tarik tiga buang tiga tarik lima buang lima tarik sepuluh buang sepuluh tarik lalu lima belas buang lima belas ya yang nggak ikut ya kemarin kita seperti itu dan beberapa chat nya Pak, saya nggak bisa tuh yang 15 peng 15, ya, pelatihan. Nah, sekarang gimana caranya bisa panjang? Pertama tutup mata, lalu awali yang baru mulai dengan gerakan tangan misalnya, ya. Nanti nggak usah pakai gerakan tangan. Tutup mata, tangan terbuka, taruh di atas pinggang, ya, tangan terbuka. Kalau tangan tertutup begini, pendek. Bisa lebih panjang, ya. Maka misalnya targetnya kita 15-15. Ya, maka coba bergerak tangannya 15 detik itu sampai seberapa pelan. Jadi targetnya 15-15. Oke, jadi kita tarik nafas. Satu, atau kita ngitung dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dengan kecepatan ini 15 detik, nanti waktu tarik nafas, buang nafas itu, kita 15 detik. Karena tubuh ini koheren, tubuh ini sinkron. Kalau apalagi kita tarik nafas, ya dengan tangan rentang makin rentang makin rentang makin rentang paru-paru ini makin terbuka makin terbuka makin terbuka makin gede makin gede tentu kita masih bisa narik terus waktu waktu buang buangnya pendek kan kita kayak tekan di paru-parunya sampai begini ya jadi gerakannya begini bukan ini ini stres nggak boleh pundak nggak boleh naik turun tapi boleh ke kiri ke kanan ya karena begini itu respon stres stres respon jadi itu orang stres ya nanti malah simpatik tonnya naik jadi pelan pelan kayak menikmati nafasnya nah ini membantu nah nanti waktu dicoba yang 15 15 saya nggak bisa pak hanya bisa 10 detik ya sudah ya sekarang ini 10 10 aja dulu ya 10 10 10 10 tarik 10 buang 10 waktu saya coba pak 15 saya bisa narik 10 tapi kalau saya coba buang, Pak, 15 saya bisa. Nah, nggak apa-apa. Tarik 10, buang 15. Kalau buangnya lebih panjang, itu juga parasimpatetik tone. Itu whiskey breathing pada efek untuk kesembuhan, ketenangan, keseimbangan hormonal, ya apalagi yang darah tinggi akan cepat dengan turun. Saya narik 15 bisa, Pak, tapi buangnya tersengal-sengal. Kalau 15. Kalau buangnya 8 bisa, saya coba 8 bisa, kalau gitu tarik 8, buang 8. Walaupun nariknya bisa 15. Jangan narik lebih panjang. ya Itu juga malah menstimulasi stres, kortisol, gulanya malah naik. Jadi kalau misalnya nariknya 15, saya bisa, Pak. gitu Tapi buangnya itu tersengal-sengal. Oke, buang berapa? Bisa tanpa tersengal-sengal. 8. Oke, tariknya 8, buangnya 8 ya itu namanya water breeding di mana tarik buang jumlahnya sama kalau misalnya mau risky breeding karena kemampuan menarik membuangnya kayak diirit-irit pelan bisa pasal lebih lama tapi narik pentok delapan nggak apa-apa tarik delapan buang lima belas ya, tarik delapan buang enam belas tarik delapan buang sepuluh itu nggak masalah ya sampai nanti kalau emang tujuannya mau water breathing ya kita tarik tuang jumlahnya sama itu udah paling aman ya kalau buangnya lebih panjang cenderung menurunkan tekanan darah ya cenderung bikin ngantuk tapi sama-sama sebenarnya untuk para simpatetik tone nah water breathing kan saya tidak membuat audio ya yang saya buat itu water breathing untuk lebih tujuan ke kognitif terapi jadi saya dalam mengajarkan olah nafas lebih menekankan pada kekuatan batin. Ya. Maka yang saya berikan audio bukan tarik, buang, tarik. Enggak, tapi ada tema-temanya. Karena itu sebenarnya adalah paradigma spiritual untuk membawa kesembuhan lewat kekuatan spiritual. Tapi dengan olah nafas lebih fokus, tapi pas olah nafas tadi, ya itu justru kata-kata mengenai misalnya ucapan syukur atau gratitude ya mengenai forgiveness pengampunan kasih sukacita karena kasih sukacita pengampunan damai sejahtera ini energi kesembuhannya tinggi sekali ketika hati itu bisa seperti ini nah hati hati kasih sukacita ini akan makin lebih fokus dihayati ketika sambil berolah nafas bahkan nanti sebenarnya tanpa olah nafas sehat kalau hatinya sehat hatinya pikirannya sehat nggak usah olah nafas oh, kita bernafas kok dan nafas kita pasti koheren kalau hatinya kasih, sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur, nggak ada cemburu, nggak ada takut, nggak ada marah, nggak ada khawatir. Tapi kan susah. Gimana kita hidup tanpa khawatir, tanpa ini? Maka benar-benar butuh latihan tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ya, anak adanya audio Mas Gunggung, -gung, saya ketolong banyak. Ya, sambil tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, sampai nanti ritmenya terbentuk. Ya, ritmenya terbentuk. Oh ini mau sepuluh sepuluh, ya. 99 10 10 ya samalah gitu ya enggak usah detail banget ya pokoknya saya mau 99 kalau 55 beda banyak ya 55 10 10 atau 99 15 15 kita tarik pelan-pelan mungkin hanya ngitungnya itu buat 3 menit aja ngitung 1 2 3 4 ya sambil duduknya mobil enggak masalah ya catat dinginannya terleni ngantuk ya kan kalau ada enggak ngantuk saya biasa tarik 9-9 sambil setir mobil di pesawat, ya, tarik sembilan, pohon sembilan. Kita ngitung sebentar aja, satu, dua, tiga, empat. Udah ketemu kan? 10 detik itu begini, tarik sembilan, sembilan itu begini. Nah, ngitung dua, tiga kali itu udah habis. Itu lebih baik, otak ini fokus pada Tuhan, ya, ada kegelisahan sambil, tapi udah terbiasa nih. ritmenya pokoknya kalau saya tarik pelan-pelan sampai pentok dengan kecepatan tariknya, begini, ini sembilan detik buang begini sama detik. Udah, itu jadi ritme. Ya, jadi kebiasaan. Lalu malah boleh sambil dengerin lagu yang dibayangkan ya. Kalau di pesawat kan nggak ada lagu. Di rumah ada lagu boleh. Hatiku tenang bersama denganmu, Tuhan. Kau perlindunganku. Waduh, kita membayangkan Tuhan melindungi kita, menjagai kita. Apalagi kita pernah merasakan pengalaman-pengalaman dijagai Tuhan itu hati bisa kayak ser gitu ya Padahal kadang-kadang kadang kayak kayak kulit kulit ini kayak kayak merinding loh tapi merinding bukan karena setan lewat merinding karena hadirat Tuhan itu itu paradigma spiritualnya tinggi banget itu itu bisa level pencerahan itu alignment. waktu pencerahan itu energi kesembuhannya pentok tertinggi tapi kita akan mudah seperti itu dengan latih olah nafas ya dipermudah lagi dengar lagu rohani sehingga kita kata dipermudah lagi seperti dasar-dasar olah nafas yang saya ajarkan yang saya ambil dari Ayub nabinya orang Islam nabinya orang Kristen ada sama-sama nabi Ayub selama roh Allah dalam lubang hidungku nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku jadi ini cara kita berhubungan dengan Tuhan tarik nafas pelan-pelan jadi jangan stres ya karena nafas ini olah nafasnya harus rileks harus tenang tarik pelan-pelan buang pelan-pelan nah Secara mindset seperti itu, perasaannya seperti itu. Nah, sekarang secara teknis, sebelum kita praktek, saya tunjukkan filenya. Karena nanti prakteknya kita nggak rekam, ya, saya tunjukkan filenya. Kalau mau praktek sendiri, maka masuk ke YouTube sudah ada file audio. Kita terima kasih sama Mas Gunggung, ya, yang sudah membuat file-file audio di YouTube lengkap sekali. Ya, kita bisa mulai ketik di YouTube aja olah nafas ritme nanti ada nih yang bisa dipilih sembilan sembilan lima lima dua setengah dua setengah ya dua dua yang mau cepet nah kita akan latihan dengan yang lima lima ya ini hanya sembilan menit nanti kita mungkin lakukan selama ya penuh aja sekalian sembilan menit ya break sebentar dari lima lima kita pindah ke Nah, ini kalau mau jalan dalam satu file. Dalam satu file, malah ini yang whiskey breathing. Tarik dua, buang empat. Sudah berapa menit, ganti. Tarik dua, buang enam. Sudah berapa menit lagi, tarik dua, buang buang delapan. Sudah berapa lama lagi, tarik dua, buang sepuluh. Jadi nariknya tapi kuat. Sedotnya kuat. Kalau buangnya pelan-pelan, sepuluh detik. ya Nanti kita coba lain kali. ya Dan jelaskannya lain kali juga. Jadi hari ini kita akan coba praktek tarik 5 buang 5 ini 9 menit ya lalu setelah itu kita tarik 9 buang 9 ya juga mungkin sekitar 9 menit ini kalau filenya satu jam non-stop. yang masih belum bisa 15 15 pakai ini aja udah tarik 9 buang 9 ini filenya satu jam ya secukupnya aja ya kalau capek ya berhenti ya lalu kita coba tarik 15 buang 15 Nah sekarang saya akan jelaskan dulu sebelum kita praktek ya gimana kalau sakit ya ngantuk itu biasa kesemutan itu biasa jalan terus aja gitu ya nah pak setelah saya coba yang 15-15 pak kok malam tadi malam ya sekarang ini masih dada saya sakit stop berhenti ya kalau dadanya sakit berhenti sampai sakitnya hilang sehari hilang mulai lagi dua hari mulai lagi ya nah tapi kenapa sakit paru-paru itu dilatih sama seperti otot dilatih. Kita nggak pernah push up. Ya, seumur-umur katakanlah bukan seumur -umur, katakan, ya, lama udah sekian tahun dah nggak pernah push up atau sekian bulan nggak pernah push up. Dulu sih bisa 20 kali, lalu kita sekarang push up ya. Baru 10 kali aja kok jadi berat. Nanti malam sakit nggak tangannya? Pegel. Nah, paru-paru ini kita nggak pernah tarik baik itu ototnya ataupun paru-parunya sendiri kita tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 luar saya pentok gitu ya itu kan secara fisik paru-paru sendiri ngembang nah, dia nggak pernah ngembang sebesar itu nanti bisa sakit ya kan lalu dadanya sendiri otot ini bukan paru-paru ya tapi ototnya dan tulangnya kita nggak pernah tahu hari sampai begini pelan-pelan lagi ya kalau begini-begini itu lebih enteng sebenarnya. Ya, makanya kalau saya body stretching kan ngajarinya gerakannya pelan-pelan. Wih, pegel semuanya. Ya Pak, sakit. Nah, kalau sakitnya di luar, itu berarti di otot atau di tulang atau di engselnya tulang atau tulang paru-paru. Kalau sakitnya di dalam, Pak, nah berarti paru-parunya. Nah, paru-parunya itu bisa karena dia nggak pernah dikembangin, sekarang dikembangin. Yang kedua, waktu kita pelan-pelan itu sebenarnya hampir kayak hipoksia, hampir-hampir kayak terapinya Wim Hof. Ya, maka Wim Hof juga ada yang orang sakit dadanya. Itu karena sebenarnya di dalam paru-paru itu kan ada alveoli, sel-selnya paru-paru yang untuk ngambil oksigen. Nah, dia buka kencang-kencang, buka lebar-lebar. Ya. Nah, itu membuat ada simptom gejala rasanya sakit. Ya, karena dilatih enggak masalah. Itu tidak berbahaya, ya. Istirahat aja. Istirahat kalau sekarang sakit, ya, sekarang ini pun sakit, ya jangan ikut yang misalnya 15-15, bahkan 99 pun sakit pun dah. Ya 55 aja, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, atau malah nggak usah praktek yang panjang ya, 55 oke. Okay. Sambil water breathing dengan audio saya yang soal ketenangan batin. Ya, jadi Wim Hof 2-nya juga di stop dulu. Ya, kalau paru-paru apa dadanya sakit, nanti nanti hilang lagi. Sebagai itu hilang, bisa lebih panjang lagi. Nanti sakit lagi, berhenti dulu yang panjang, nafas panjang. Sampai akhirnya kita bisa, pasti bisa. Semuanya itu bisa dilatih kok. Ya, otot juga cepat semua. Tubuh dan manusia itu cepat sekali. Kalau Anda misalnya nggak punya rumahnya nggak lantai dua ya. Jadi selama ini nggak pernah naik tangga itu jarang banget. Tapi di kantor Anda di lantai tiga. Coba nanti jangan naik lift, naik tangga. Ah, aduh, tiga lantai aja berat gitu ya. Dua tiga hari kemudian nggak berat loh tiga lantai kalau ada punya kantor di lantai 10, coba hari ini ya naik naik ke lantai dua baru masuk lagi ke lantai dua besok ada 3. besok tiga lagi tiga empat lagi jalan kaki lantai lima nanti anda bisa sampai lantai sepuluh itu dalam satu bulan kalau punya punya rumah lantai dua tapi nggak pernah kan naik turun naik turun naik turun coba anda non stop tanpa berhenti naik turun naik turun naik turun mungkin anda bisa dua belas kali tanpa berhenti besok tiga belas besoknya lagi empat belas dalam satu bulan Anda bisa 30 kali tanpa terengah-engah. Karena saya praktekkan hal itu juga. Ternyata otot tubuh kita itu menyesuaikan diri dengan cepat sekali. Kemampuannya meratih diri cepat sekali. Itu juga sebagai dasar kesembuhan adalah kemampuan tubuh di dalam beradaptasi dan menyesuaikan diri. Tapi perlu dilatih, diberikan stres sedikit. Paru-parunya dikasih stres dengan latihan seperti ini itu sebenarnya memberikan stres yang terkendali. Stres terkendali itu bagus. Kita sengaja push up kita sengaja latih nafas. Pak nah, stres yang terkendali itu bagus. Stres yang tidak terkendali itu dari pihak luar. Ya, mertua datang nggak pulang-pulang. Mahnya kambuh, alerginya kambuh. Kita kerja di perusahaan yang bosnya apa? Bikin kita stres gitu ya. Wah jahat lagi kita. Ya pindah pekerjaan aja. Ya, jadi stres pihak luar itu susah dikendalikan. Tapi yang kita sengaja itu bagus, oke? Okay. Ya, kita akan praktek pola nafas, water breathing.